Pasti bunda-bunda di rumah ingin tahu seperti apa lembutnya ya. Sekarang diambil ini satu seperti ini loh, Bun. Ini bawahnya seperti ini. Ini sangat lembut sekali ya. Ini aroma ketan hitamnya itu sangat melekat sekali. Dan pasti rasanya ini enak ya. Santan tercampur sama margarin dan susu bubuk. Oh ya Bunda, jangan lupa ya tonton videonya sampai selesai, dan yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan tunggu juga komentarnya. Dan jangan lupa pula tonton juga Dava Kecil, dia punya channel baru Dava TV. Jangan lupa ditonton juga videonya ya sampai selesai juga. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Assalamualaikum Bunda, bertemu lagi dengan Bunda Dava. Kali ini Bunda Dava akan membuat bolu sakura, tapi ini dari tepung ketan hitam ya. Bolu sakura tepung ketan hitam. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 3 butir telur, 150 gram tepung ketan hitam, 100 gram tepung terigu, 120 gram gula pasir, 100 ml santan, 100 gram margarin yang sudah dicairkan, 1 sendok teh SP, setengah sendok teh baking powder, 1 bungkus susu Denko. Sekarang mixer dulu semua bahan-bahannya. Langsung masukin ini gula pasir, telur, baking powder sama SP. Langsung mixer dengan kecepatan tinggi. Sudah mengembang seperti ini, langsung masukin ini bahan kering, tepung terigu, tepung ketan hitam ya, tepung terigu, 1 bungkus susu Denko, 1 santan. Margarin juga dimasukin. Mixer dengan kecepatan rendah. Sudah tercampur rata seperti ini, langsung dicetak. Ini cetakannya pakai beginian ya, ini bolu sakura.
kalau sudah selesai seperti ini, langsung dikukus karena kukusannya sudah panas. Kukus selama kurang lebih 10 menit sampai matang. Dapatnya ini banyak sekali ya Bun, itu masih ada di dalam kukusan. Ini tadi dihitung itu dapat 25. Dapat 25 buah. Lumayan banyak ya Bun. Bolu sakura ketan hitam. Pasti bunda-bunda di rumah ingin tahu seperti apa lembutnya ya. Sekarang diambil ini satu. Seperti ini loh Bun. Ini bawahnya seperti ini. Ini sangat lembut sekali ya. Ini aroma ketan hitamnya itu sangat melekat sekali. Dan pasti rasanya ini enak ya. Santan tercampur sama margarin dan susu bubuk. Oh ya bunda, jangan lupa ya tonton videonya sampai selesai, dan yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan tunggu juga komentarnya. Dan jangan lupa pula tonton juga Dava Kecil, dia punya channel baru Dava TV. Jangan lupa ditonton juga videonya ya sampai selesai juga. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.